Halo semuanya, di video kali ini saya dapat servisan jam tangan Seiko ya. Ini adalah Seiko Molding. Ini artinya jam tangan ini di custom sendiri ya. Jadi bukan dari pabrikan Seiko. Cuman untuk mesinnya juga menggunakan mesin ori dari Seiko ya, NH36 ini. Nah ini keluhannya katanya stemnya patah di dalam mesin. Saya coba buka. Nah iya. Ini saya coba buka ya. Ini nggak kencang sih, jadi bisa buka pakai tangan. Iya, wah ini silikon water resistannya kelebihan ya teman-teman ya. Nah ini jangan kelebihan kayak gini, kelebihan kayak gini nggak baik ya. Jadi bisa dia bisa ngalir sampai masuk ke dalam mesin, jadi bisa kena ke mesinnya ini. Ini ada sidik-sidik jari juga. Nah ini silikonnya kelebihan. Terus mesinnya, iya, mesinnya menggunakan mesin NH36A tanggal hari. Jadi saya akan bongkar ya buat keluarin stemnya. Jadi ini nggak perlu di overhaul, cuman dikeluaran stemnya aja. Nah sebelum dibuka saya cek dulu pakai trim gaffer. Bentar. Saya cek time gaffer ya. Ini tes posisi dial menghadap ke bawah. Ini akurasinya lumayan ya. Plus plus 11. Jadi ini keluarin dulu ya. Ini minyaknya sih kelebihan. Water resistant oilnya kelebihan. Nah ini kelebihan sampai ngalir ke sini nih. Nih bentar dialnya. Nah ini kan, ini dialnya kena ya nih. Ini karena kelebihan water resistant oil. Nah ini kelebihan nih, jadi ngalirnya sampai ke dial. Nah ini juga kakinya dia nggak rata ya, jadi masih tinggi banget. Ini harus diratakan dulu, sama dua sisinya sama ya. Nah ini bersihkan sidik jarinya dulu, jadi nanti biar lebih bersih ya. Sidik jarinya dibersihkan dulu. Ini sebelah sini ya. Nah ini sidik jari di bagian sini juga kurang bersih. Thank you.
Thank you.